Hello, hello everyone. Minggu ni Hawa kembali bersama anda dalam Top 5 Spotlight di M-Star. Macam biasa, ada banyak cerita tempatan dan dari negara seberang yang menarik Hawa nak kongsikan untuk anda. Kemunculan Datuk Seri Siti Nurhaliza dipertunjukkan Minggu Fashion Kuala Lumpur KLFW baru-baru ini mencuri perhatian netizen. Tapi bukan sebab busana yang digayakan Tok T tau, sebaliknya kerana jam tangan mewah dianggarkan bernilai lebih sejuta ringgit. Menerusi perkongsian netizen di TikTok, jam tangan jenama Risha Mill bertali merah serta bertahtakan berlian itu hanya dipakai oleh orang kenamaan dan selebriti antarabangsa sahaja. Namun apa yang lebih menarik, selain memuji sikap merendah diri penyanyi bergelar jutawan itu, rata-rata netizen mengaitkan hal berkenaan dengan sikap bekas pembantu Datuk Seri Vida, Ahmad Iqbal Zulkifli, yang sering menunjuk-nunjuk kemewahan sejak bergelar usahawan demi mencari publicity. 4. Umum mengetahui selebriti Indonesia Vanessa Angel dan suaminya Febri Adriansyah meninggal dunia setelah terlibat dalam kemalangan jalan raya pada 4 November lalu. Sejak daripada itu, pelbagai cerita membabitkan arwah mendapat liputan media. Terbaru, bapa Allahyarham Vanessa iaitu Dodi Sudrajat mengakui dia tidak membenarkan keranda arwah dibuka untuk tatapan adik arwah buat kali terakhir. Kata Dodi, dia terpaksa bertegas dalam soal itu selepas mengambil kira pandangan majoriti ahli keluarganya. Penjelasan ringkas Dodi itu menimbulkan tanda tanya dalam kalangan netizen yang tertanya-tanya mengapa adiknya sendiri tidak dibenarkan menatap wajah arwah yang sudah pun selamat dikebumikan pada Jumaat 5 November lalu. 3. Kesahihan gosip yang mendakwa selebriti Era Fazira sudah berkahwin dengan seorang ahli politik pada Oktober lalu sebenarnya turut tidak diketahui penyanyi Syahir Zawawi. Kata Syahir, dia pun hanya mengetahui tentang hal itu selepas membaca laporan berkaitan Era yang pernah dikaitkan bercinta dengannya di media. Namun kata Syahir, dia tidak kecewa atau terkejut andai ia berlaku dan sentiasa doakan kebahagiaan Era. 2. Sejak penyanyi Alif Aziz yang sebelum ini terlibat dalam pelbagai siri kontroversi mula berubah dan mendekatkan diri ke jalan Allah, tumpuan netizen mula terarah kepada isterinya pula. Yelah, netizen tertanya-tanya, Alif dah berubah. Bella Astilah yang juga seorang pelakon dan penyanyi bila lagi? Bila nak mula tutup aurat? Namun Bella sendiri tidak melatah dengan pertanyaan itu. Sebaliknya ketika ditemui M-Star baru-baru ini, dia memberitahu sedang berusaha ke arah itu dengan mula menyertai kelas agama dan belajar mengaji. Tambahan pula, Bella memberitahu dia juga masih terikat dengan beberapa kontrak berkaitan kerja. 1. Paling sensasi minggu ini tentunya cerita pelakon Nina Harizal yang dilaporkan dibawa lari oleh ibu bapanya sendiri pada 2 November lalu. Dan setelah hampir 2 minggu tidak pulang ke rumah, suami Nina iaitu Muhammad Fahmi Ilyah memfailkan tuntutan nusyus agar dia kembali taat sebagai isteri. Fahmi membuat tuntutan itu di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan pada 11 November baru-baru ini. Menurut Fahmi, dia sedia memaafkan Nina andai isterinya itu kembali ke pangkuannya dan meneruskan kehidupan berumah tangga yang baru dibina pada Ogos lalu. Bukan itu sahaja, Fahmi melahirkan kekecewaannya apabila ibu bapa mentuanya campur tangan dalam perkahwinan mereka. Okeylah, dah cukup 5 berita hiburan paling hit kami kongsikan kepada anda untuk minggu ini. Dan kepada korang semua, kalau nak berborak dengan M-Star, boleh join Telegram M-Star Roger, R-O-J-E-R sekarang. Okey, jumpa next week. Bye!